Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Teluk Luk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cidam. Sabar, Faiz. Sabar, Anu. Very good. Alhamdulillah. Okay, how are you today? I'm fine, Kisha. Thank you. Alhamdulillah. Luar biasa penuh cinta Allah Akbar. Very, very good. Alhamdulillah. Okay, kita dulu yang dekat rumah. Kalau okey buat very good. Alhamdulillah. Jarak Ani, Fai, Azalia kat rumah semua dalam keadaan sihat. Amin. Okey, kita masuk. Apa yang kita nak belajar hari ni? Kita tengok, okey? Nampak tak? Nampak. Okey. Title kita pada minggu ini adalah Moon and Star. Okey? Yes, very good. Okey, di akhir pembelajaran kita nanti kita akan buat I Am Smart Credit fasa-fasa bulan, okey? Moon. Very good. S-T-A-R star. Very good. Apa kebaikan, manfaat bulan dan bintang kepada manusia? Siapa tahu? Hari tu Cik Zulaika dah cakap kan? Siapa masih ingat? Ni cik boleh tengok gambar. Moon selalunya waktu malam ke waktu siang? Malam. Waktu terang. Waktu gelap. Betul ke? Betul. Okay. Moon juga merupakan sebagai sebagai tanda perubahan bulan-bulan Islam. Bulan dan bintang juga merupakan lambang agama Islam. Kalau awak pergi masjid, awak selalu depan masjid ke? Awak nampak tak ada bulan dengan bintang dekat atas kubah masjid? Nampak? Siapa nampak? Up your hand. Okay, very good. Anin pernah nampak Anin? Pernah nampak juga? Pernah. Anas pernah nampak? Ada bulan dan bintang dekat masjid dekat atas kubah. Oh ya ke? Okey, seterusnya bulan juga sebab okey, kalau kita nak puasa, kita tengok apa? Anak bulan. Very very good Anin. Okey, kalau bulan dah keluar, itu menandakan awak semua kena tidur, kena rehat untuk tambah tenaga untuk hari esok nak pergi sekolah. Tenaga untuk awak buat pergi sekolah, nak jalan, naik tangga, okey? Increases. Yang ketiga, first quarter. First quarter.
Wedding keepers, very good. Okay, tengah-tengah. Third quarter, very good. Last one. Third quarter.
kita ada gambar bumi. Gambar bumi ni Teacher Su dah tebuk tau. Nanti Teacher Su tinggal nak gunting je. Kemudian Teacher Su kena sediakan cat berwarna hitam, pelet berwarna, gunting, dan sekali brus. Pertama sekali kita masukkan cat berwarna hitam ke dalam pelet berwarna. Okay, kita ambil pinggan tadi dan colorkan di sekeliling pinggan ini dengan warna hitam. Okey, jom kita mulakan. Ha, dah siap warna macam ni. Sekarang ni kita tunggu kering dulu. Okey, kita jemur dulu. Okey, kemudian kita dulu ambil kertas yang mempunyai bulatan, kertas kuning ni, dan ikut bulatannya. Okey, potong ikut bulatan ini. Ke 8-8 bulatan ni perlu digunting. Okey, jom kita gunting. Ha, dah siap. Semua kita dah gunting. Sekarang ni kita nak warnakan fasa-fasa bulat. Okey, kita warnakan fasa bulan yang pertama. Gunakan cat berwarna hitam, okey? Fasa bulan yang pertama adalah third quarter. Okey, kita dulu boleh ambil pensel sebagai penanda gariskan di bahagian tengah. Okey, kita catkan warna hitam di bahagian ini saja sebagai fasa bulan third quarter. Yang kedua, fasa bulan yang kita panggil sebagai waning gibbous. Okey, waning gibbous dia separuh je macam ni. Okey. Ha, macam ni. Okay, so kita akan warnakan di bahagian dalam ini seperti ini. Ha, okey. Yang ketiga, full moon. Full moon tak perlu warna, okey, sebab dia full moon. Keempat, waning gibbous. Ha, dia di sebelah sini. Okey, seperti ini. Okey, kita warnakan di bahagian dalam ini. Seterusnya, first quarter. Garis tengah juga. Okey, dia sama macam third quarter tapi di sebelah kiri. Kita kalikan sebelah kiri. Seterusnya, fasa bulan yang dipanggil sebagai waxing crescent. Dia lebih banyak sikit seperti ini. Macam ni. Okey, kita kalikan di sebelah sini yang lebih banyak ni, okey? Seterusnya adalah new moon. Kita kena kalikan semua sekali, okey? Akhir sekali fasa bulan yang dipanggil sebagai waning crescent. Okey, macam ni. Singit sikit. Kita warnakan yang ruang yang lebih banyak ini, okey? Okey, kita gunakan pensel warna. Seterusnya kita ambil gambar bumi tadi dan warnakan menggunakan warna pensel. Teacher Su gunakan warna hijau dan warna biru untuk warnakan gambar bumi ini, okey? Okey, ruangan luar ni kita akan colorkan dia warna biru. Manakala ruangan di dalam ni kita akan colorkan berwarna hijau. Okey, jom kita warna. Okey, dah siap. Sekarang kita nak gunting keliling bumi ni, okey? Guna gunting tau. Okey, pinggan yang teacher dah warnakan tadi tu dah kering. Kita ambil balik dan kita ambil warna putih sebagai corak bintang. Cara-caranya, okey, kita dah masukkan warna putih ni tadi dekat dalam pelet berwarna. Kita ambil. Caranya seperti ini. Mula-mula sekali kita masukkan di bahagian lubang yang di bahagian atas pinggan. Macam ni. Kita masukkan tadi dari bahagian atas, tarik ke bawah. Sampai hujung. Macam ni. Okey. Tinggalkan sedikit tali kat tepi. Kemudian tali yang kat bawah ni masuk, ambil bumi, masukkan dari bahagian bawah. Okey, kita tarik. Kemudian tinggalkan ruang seperti yang Teacher Su tunjuk ni. Okey. Tadi kita dah masukkan tadi daripada bahagian bawah bumi. Sekarang ni kita ulang semula di lubang yang sebelah daripada atas. Tinggal kita tarik. Kemudian kita ulang semula, masukkan tadi daripada bahagian bawah bumi pula. Okey, tinggalkan ruang macam ni. Okey, kita masukkan dekat lubang sebelah daripada bawah. Ulang-ulang sampailah lubang yang akhir ini, okey? Ini cara kita nak ikat dia adalah lubang yang akhir ini kita perlu kemaskan dulu. Supaya nampak tali seperti bentuk bintang.
masukkan daripada bahagian atas pinggan seperti ini. Dan kita dulu boleh minta bantuan ibu bapa untuk ikatkan. Supaya tali tak bergerak. Senang je. Lepas tu buat ikatan di bahagian atas supaya boleh digantung sebagai perhiasan. Seterusnya kita ambil label-label pasal bulan tadi dan guntingkan. Gunting hati-hati ya. Okey, Teacher sudah siap dah gunting dan Teacher sudah siap susu. Sekarang tisu nak tampal dekat atas piring ini. Okey, jom kita buat. Okey, kita bayangkan matahari daripada tepi ni tau. Jadi kita mula dengan new moon. Kertas yang ni tampal dekat piring. Okey, new moon. Okey, kita tampalkan label dia dekat tepi. Kemas-kemas. Okey, kemudian racing creatures. Kita dah siap. Okey, kita gantung kat bilik. Jom.